sepasang perangkap bubu mendapatkan ikan sana. Wah, ini mantep banget. Tonton video ini sampai akhir ya. Halo semuanya, bermula dari mengambil perangkap bubu yang ada di rumah saudara aku. Dan ini langsung saja kita cus ke lokasinya. Begitu sampai ke lokasinya, sudah banyak banget dong orangnya lagi mancing. Nah, bapak ini tuh mancingnya dengan umpan jari. Dan katanya sudah mendapatkan ikan banyak. Wah, mantul banget, Pak. Nah, ini langsung saja ya perangkap bubunya aku cuci dulu. Setelah itu perangkap bubunya aku buka seperti itu ya, dan aku bersihin dalamnya karena dalamnya itu banyak banget cangkang-cangkang keong, guys. Nah, ini perangkap bubunya aku bawa dan aku pasang di sini. Ini tempatnya cocok banget. Setelah terpasang aku tutupin bubunya pakai rerumputan. Setelah itu aku tinggal. Nah, ini aku menemukan buah seri. Di kampung kalian ini namanya buah apa? Wah, sumpah banget ini enak banget serinya. Mantap. Setelah perangkap bubunya aku tinggal dan aku diamkan agak lumayan lama. Nah, ini aku mau lihat perangkap bubu aku. Pas aku angkat, aku kaget banget dong. Ternyata perangkap bubu aku itu mendapatkan ikan dong. Tapi ini aku gak tahu ikan apa. Pas aku lihat-lihat seperti ikan cana dong. Wah, ini mantul banget. Kalian ada yang tahu gak nih ikan apa? Nah, ini perangkap bubunya aku taruh lagi dong.